faqala alai innaka lima ummati fi innaka lima film Allah. Naam, faqali innaka li Indonesia. Aku yo iso keto e. Faqali inna rahmatan fi ma Allah. Naam. Alu kata Suryani ya. Abu Bakar la qali inna kalima fi ma Allah subhanallah ma qali inna rahmatan Indonesia ma fa qali inna rahmatan naam hiya mawjuda wa hiya aslu lughati al-arabiyyah wal arabu kanu yatakallamuna bi lughati suryaniyah walakin fi asrina al-hadir la ahad man yatakallam bi lughati suryaniyah rughma annaha tudrasu fil jami'at li annaha inqaradat qabla al-qurun hakadha hiya lughatu suryaniyah hu kulbono sab min iday وتراعوا لي ولو تتخار لي حطوه تسعريت قدوم ربطوخ إذا كانت تلك هي اللغة السريانية فهل هذه معقولي رحمتان معقولي سيني تاو gak kita tuh lah disering disebut-sebut tau masa sih tan sekian banyak kosa kata masa kita doang disebut ih gak percaya nih maqali inna rahmatan sahabat laqali inna rahmatan ya Rasulullah iya tan artis kita kan FBP terus kan nah kan keprok atuh calon mertua aku bilang nyari yang jago ilmu nahwu. Sorry ya kalam itu ma qad inna kalima kitab fa alayyakum fa qali alai inna kalima ummati fi inna kalima fi ma Allah la syadi inna kalima Mekkah Madinah laqad inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keprok atuh. Mas, pengajian mas? Enggak mas. Yang sih bisa bedah langit loh mas. Temennya muka nakir. Pakai bahasa Suryani loh mas. Qad ala inna rahmatan inna fima Allah. Fakat fa. Sama Indonesia. Di mana mas? Spill bahasa Suryani asli, bukan kaleng-kaleng. Yang maksud bahasa Suryani itu seperti ini ya, bukan maqali maqali rahmatan sallallahu. Saya akan men-spill sedikit bahasa Suryani. Apakah ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Papa Gufur ya, Mama Gufur dari Banten? Ya, apakah bahasa Suryani itu seperti yang diucapkan Papa Gufur? Maqali rahmatan sallallahu alaihi wasallam. Maqali subhanallah, maqali rahmatan. Saya spill di sini ya. Nah, wal nadzkur laka syarhu ma fiha minal asma'is suryaniyah. Lah sudah jelaskan suryaniyah bil lafdzil arabi. Jadi di sini ada lafaz-lafaz suryani, kemudian ada arti bahasa Arabnya. Nah, suryani ini yang di dalam kurung ini. Saya bacakan aja ya. Apakah seperti maqali rahmatan enggak ternyata. Ajin artinya Allah, ahwaj, jalla jalalut, jal jalat. Hayya halla hal halat toy tohot qal mahat shamakhin ashmakhin salhamat somsoma mihroshin tomtomin bazihin sharon tokhin yarhut hayin namuh asolia meja'aliyan sol solat hamausat hausamin barosim armakhat. Ini ya, ini tuh yang maksud bahasa Suryani itu seperti ini ya, bukan maqali maqali rahmatan sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti itu. Siapa dia sih Papa Gofur nih? Sindiran Ustaz Abdul Somad ke Mbah Gofron yang klaim maqali bahasa malaikat. Ustaz Abdul Somad ikut memberikan tanggapan perihal sosok Abuya Gofron Al-Bantani alias Mbah Gofron yang viral dan jadi perbincangan hangat publik di media sosial. Mbah Gofron yang bernama asli Iyus Sugiman itu jadi perbincangan karena pernyataan beliau yang mengaku telah menulis 500 kitab dalam bahasa Suryani. Hal tersebut yang membuat sebagian pengguna media sosial berusaha membuktikan kebenaran atas pengakuan Mbah Gofron. Sayangnya, Mbah Gofron malah menolak tantangan untuk membuktikan kebenaran atas 500 kitab yang telah ia tulis dalam bahasa Suryani tersebut. Mbah Gofron pun terdengar berbicara menggunakan bahasa Arab yang tidak lazim dan sebagian besar kata-katanya itu berbunyi, maqali. UAS sebagai salah satu figur muslim lantas ikut penasaran dengan sosok Mbah Gofron. Bahkan, UAS juga penasaran dengan kata-kata, maqali,
yang jadi sorotan karena Mbah Gufron. Rasa penasaran itu lantas UAS bagikan melalui sejumlah unggahan di media sosial pribadinya. UAS berusaha mencari tahu perihal makna kata-kata Makoli yang terucap dari mulut Mbah Gufron di internet. Pasalnya, UAS merasa bahwa kata-kata tersebut tidak pernah ada dalam kitab terutama Al-Quran. Karena penasaran, tidak ketemu di kitab. Coba cari-cari di internet, Makoli, tulis Ustaz Abdul Somad di Instagram yang dilansir pada Senin, 10/5. Hasil pencarian UAS di internet perihal makna kata, Makoli, lantas tidak memberikan jawaban yang berarti dan jelas. Sejumlah hasil pencarian data yang dilakukan UAS itu malah merujuk ke beberapa hal mulai dari tokoh, merek barang hingga makanan. Tak hanya itu, UAS pun menyoroti salah satu hasil pencarian asal-usul kata, Makoli, yang malah merujuk ke minuman beralkohol tradisional Korea Selatan. Sepertinya yang agak mendekati adalah Makgeoli arak beras, tulis UAS. Tentu saja, unggahan UAS tersebut langsung mengundang beragam komentar dari netizen. Banyak netizen yang menilai bahwa unggahan UAS ini merupakan satire untuk Mbah Gufron. Antum salah cari, Google belum belajar bahasa Suryani Ustadz, komentar @v**u. Pelan-pelan dulu tas, jangan langsung diulti, tulis @tim**l1. Yang tahu pasti ketawa, yang serius pasti bertanya maksud dari postingan Tuan Guru YTT ya. Komentar @os**ri. SATIRE ini banyak yang tidak paham, tulis @wa**sim. Untung kemarin sudah lihat video bapak-bapak yang ngerang kitab kebanyakan sampai NGK hitungan tapi ngomongnya cuma Makoli doang, jadi paham apa yang dimaksud postingan ini. Kalau belum lihat pasti dikira UAS lagi nyari arak, tulis @nu**. Ternyata UAS ngikutin juga dukun yang jago bahasa Suryani itu wakak, tulis @raka13_. Makoli inna rahmatan Jawa Barat. Fi, Makoli inna rahmatan Indonesia. Wa ma inna rahmatan illa Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Makoli inna rahmatan kitab. Makoli inna rahmatan Indonesia. Makoli Abu Bakar, Makoli Abu Lahab, Makoli Jahal. Inna fa. Fama kola. Nah, fama Makoli inna rahmatan lil alam. Amin.